pedas Nikita Mirzani buat rivalnya keder dan baper. Benarkah menyinggung Elsa Sharif? Mangkel dengan rivalnya. Baru-baru ini Nikita Mirzani mengunggah dalam instastory Instagramnya kekesalan dirinya pada seseorang yang dia sebut sebagai nenek bandot dan sarap. Udah tua bukannya banyak-banyak berdoa, udah mau metot. Nyoal-nyoal gue melulu, pakai amnesia lagi. Ngomong gak pernah nyebut nama gue dengan nada suara tinggi. Lebih lanjut Nikita menyebutkan, kenapa lo diwawancara bilangnya orang pinter itu bertitel E? Bertitel itu sekarang bisa beli, tak semua orang bertitel itu pinter. Lo sekolah SH di mana ya? Sepertinya kekesalan Nikita Mirzani dengan nada tinggi tersebut ditujukan pada rivalnya dalam kasus cepu itu. Benarkah kemarahan dan sumpah serapa dari Nikita Mirzani ini ditujukan kepada sosok pengacara yang pernah ia labrak di acara Hotman Paris Show? Jangan lupa komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.